Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kluster religi marak ditemukan di berbagai daerah. Pemerintah pun menyarankan agar sholat Idul Fitri dilakukan di rumah bagi daerah yang berstatus zona merah dan juga zona orange. Namun ada pula yang mengabaikannya. Pandemi memang masih mendera, namun masyarakat tahun ini setidaknya dapat menikmati suasana hari raya. Sejumlah masjid tahun ini kembali menggelar sholat sunnah Idul Fitri. Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Selatan salah satunya. Tahun lalu, sholat id ditiadakan karena penerapan PSBB. Sholat id juga digelar di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Protokol kesehatan diterapkan dengan membatasi jumlah peserta sholat sunnah Idul Fitri hanya 15% dari kapasitas. Peserta harus mendaftar beberapa hari sebelumnya untuk mendapat kartu peserta. Masjid terbesar di Kota Makassar, yaitu Masjid Al-Markas, tahun ini juga menggelar sholat Idul Fitri. Jamaah dibatasi hanya 1.500 orang atau separuh dari kapasitas. Presiden Jokowi berharap Idul Fitri jadi momentum untuk bangkit dari pandemi. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk bangkit dan menang melawan pandemi COVID. Bulan Ramadan ini klaster religi marak terjadi. Di Banyuwangi, Jawa Timur misalnya, 3 warga meninggal dunia akibat virus corona. Sementara di Pati, Jawa Tengah, klaster Tarawih mengakibatkan 47 warga positif corona. Di Bantul, Yogyakarta, seorang takmir meninggal terpapar corona. Dinas Kesehatan Bantul melakukan tracing. Hasilnya, istri korban juga positif corona beserta 21 jemaah masjid yang juga positif. Untuk mencegah klaster religi, Majelis Ulama Indonesia mengimbau warga di zona merah corona untuk sholat sunnah Idul Fitri di rumah dan silaturahmi secara virtual. Bagi wilayah zona hijau yang terkendali, disilakan melaksanakan sholat Idul Fitri, baik itu di masjid, lapangan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi wilayah yang zona merah, maka sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Silaturahmi Lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan. Himbauan serupa juga diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Bahkan kepala daerah se-Jabodetabek disebut telah sepakat untuk menggelar sholat sunnah id di rumah. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing, dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat id, supaya lokasi-lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat. Salah satu masjid yang membatalkan penyelenggaraan sholat id tahun ini adalah Masjid Istiqlal. Pertimbangannya, satu, tentu saja perkembangan COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik, ya. Dan memang kita diberikan kesempatan untuk membuka 10% terakhir, ya. Tetapi 10% dari 250.000 itu sama dengan berapa? Itu juga pasti kita nanti akan berjumpa di dalam satu titik-titik temu. Taqoballahu minna wa minkum, syiamana wa syiamakum, taqobal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan menyelamatkan kita dari bencana. Amin.
Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari Metro This Week kali ini. Tetap terapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Kita perangi COVID-19 dengan vaksinasi. Saya Valencia Melvinsi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV.